laga persahabatan sepak bola yang dilakukan klub sepak bola Cahaya Marhanaya CMN FC Kintab tidak saja sekadar untuk menjaga kebugaran para pemainnya, namun sekaligus juga untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kepada warga desa yang mereka kunjungi. Pada laga persahabatan melawan Avilia FC di Desa Panjaratan, pemilik CMN FC sebelum pertandingan terlebih dahulu membagikan masker kepada warga yang menyaksikan laga persahabatan tersebut. Warga yang menyaksikan pertandingan dengan antusias menerima masker. Sementara Haji Muhammad Nur atau Haji Nurdin mengingatkan kepada warga untuk tetap mematuhi prokes selama beraktivitas di luar rumah. Penegakan prokes juga dilakukan kepada para pemain yang akan berlaga. Pemain sebelum bertanding tangannya terlebih dahulu disemprot dengan hand sanitizer. Haji Nurdin mengatakan dalam menyambut tatanan baru atau new normal penegakan prokes harus terus dilakukan sampai pelosok pedesaan sehingga apa yang diinginkan dalam menghadapi tatanan baru tidak hanya dilakukan warga di perkotaan. Kita juga mensosialisasikan protokol kesehatan, paling tidak pakai masker untuk warga di sini, di warga Telaga ya, karena kita bermain bola di lapangan Telaga dengan pemain Penjaratan. Jadi hari ini Penjaratan menyambut lapangan di Desa Telaga. Kita harapkan para masyarakat bisa sosialisasi untuk tata cara hidup baru, menyesuaikan dengan keadaan sekarang, dengan harus memakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sementara itu, Husni, tokoh sepak bola Desa Panjaratan, mengaku senang mendapat kesempatan berlaga dengan CMN FC yang sudah terlatih dan solid. Meski tim dari desanya menderita kekalahan telak 0-6, namun Husni mengaku pemain-pemainnya mendapat pelajaran yang berharga dari laga persahabatan ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih adanya CMN memacu pemuda Desa Panjaratan untuk giat lagi berlatih. Pertama sama menimba ilmu dari CMN, karena CMN ada memakai pelatih, sedangkan kami hanya kami pelatih yang tua lah, sekadar apa melatih, sekadar taunya di bola gitu. Nah, jadi sementara ini saya berterima kasih selaku Tatuha tim Apira Putra, berterima kasih datangnya CMN dan adanya CMN memacu desa manapun untuk majunya sepak bola. Seperti biasa, selain melakukan serangkaian laga persahabatan, pemilik CMN FC Haji Nurdin selalu memberikan bingkisan kepada desa yang disambanginya. Kali ini Desa Panjaratan mendapatkan 2 kulit bundar dan 1 set kaos tim kepada pembina klub di Desa Panjaratan. Dari Play Hari Tanah Laut, reporter Banua Post TV, Zulkifli melaporkan.